wa bisanadil muttasiri ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Wa amma syahidu fala yughsalu wa la yusalla alaihi kama zakarahul musannibu. Adapun orang yang mati syahid, maka dia tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan atasnya. Jadi orang yang mati syahid, maka tidak perlu lagi dimandiin, tidak perlu lagi disolatin, karena begitu mulianya itu orang yang mati syahid. Ya, sehingga kalau dia meninggal dunia, udah nggak usah disolatin lagi, nggak usah di ya mandiin lagi, langsung aja dikubur pakaiannya yang ada. Kalau ada darahnya, ada apanya, udah nggak apa-apa, kuburin aja. Karena sudah dijamin masuk surga, sehingga tidak perlu dimandiin dan tidak perlu disolatin atasnya. Kama zakarahul musannifu, sebagaimana hal tersebut sudah dijelaskan oleh pengarang kitab. Biqaulihi, dengan ucapannya, wasnani la yusallani wa la yusalla alaihima, dan ada dua mayit yang tidak boleh dimandikan, dua mayit tersebut, dan tidak boleh disolatkan atas dua mayit tersebut. Ahaduhuma, yang pertama daripada dua mayit tersebut, asyahidu, orang yang mati syahid, fi ma'rikatil musyrikina, di dalam perang berkecamuknya melawan orang-orang musyrik. Hanya itu tuh orang yang mati syahid yang dimaksud, begitu tuh orang yang tewasnya sedang berperang melawan orang musyrik. Kalau orang Islam, orang Islam meninggal nggak boleh, al-qatil wal maktul binar, kan begitu ya ya saudara. Jadi ada hadis Nabi itu yang menyatakan al-qatil wal maktulu binar, pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Para sahabat bertanya saat itu, kalau pembunuh pantas masuk neraka, tapi ini dia korban yang dibunuh, kok masuk neraka juga? Nabi jelasin, dua-duanya sebenarnya pengen saling membunuh. Si A pengen membunuh, si B pengen membunuh. Tapi kebetulan maktul itu yang apes, yang kebetulan dia yang dibunuh. Ya tetap, karena hatinya yang kagak benar, hatinya pengen membunuh orang lain, walaupun akhirnya dia terbunuh lebih dulu. Itu penyebabnya. Makanya kata Nabi, an qatil wal maktul finnar. Jadi pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di dalam api neraka. Ya, makanya yang dinamakan syahid itu dilihat dulu siapa yang disebut dengan syahid, fi ma'rikatil musyrikin. Tuh orang-orang yang memang berperang melawan orang-orang musyrik. Di situ tuh tewasnya. Kalau habis berperang kemudian ya dia terluka sakit, 3 hari setelah berperang baru tewas, baru meninggal, bukan mati syahid. Tetap dia harus dikubur dan diurus seperti yang meninggal biasa. Walaupun penyebab kematiannya mungkin 3 hari yang lalu karena habis perang terluka dia. Nah, itu juga tidak dikategorikan orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid ini, Bapak Saudara, orang-orang yang memang bertempur, dia terlibat langsung di dalam peperangan, dan yang dilawan siapa? Orang musyrik. Tuh, jadi yang dilawan itu orang musyrik, orang-orang kafir, bukan saudara kita. Kalau sesama kaum muslimin tuh saudara kita.
Tuh begitu. Dia siapa? Muslim, orang Islam. Kita siapa? Muslim, orang Islam. Iya enggak boleh. Fa aslihu, kata Allah, damaikan di antara kamu. Ya, jadi kalau ada terjadi ya permusuhan dua kelompok, satu kelompok muslim, satu kelompok muslim juga, itu jangan perang, tapi fa aslihu bainakum, maka damaikan di antara kamu. Ya, jadi mesti damai dia. Islah, enggak boleh berperang. Karena nanti kalau berperang ya semuanya ngaku benar. Yang satu bilang Allahu Akbar, yang satu bilang Allahu Akbar. Ya, jadi enggak boleh ya. Jadi kita ya harus damaikan karena sesama saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Itu Allah yang mengajarkan. Nah, ini orang yang mati syahid itu adalah orang yang memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang benar tuh musyrik, dan terjadi peperangan emang. Terjadi peperangan. Seperti terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dulu. Emang benar kelompok muslim melawan kelompok orang kafir. Kafir musyrik harbi namanya. Begitu. Jadi di sini ditakdirkan al-musyrikin ail maktuli, yaitu dia terbunuh fi maudi'i harbihim, di tempat peperangan mereka. Wa huwa man mata, dan dia itu orang yang tewas, orang yang mati fi hali kita lil kufari, pada saat ia terjadi peperangan melawan orang-orang kafir. Dijelaskan wa huwa man mata fi hali kita lil kufar, itu orang yang tewas di dalam keadaan memerangi, berperang melawan orang-orang kafir. Kupar itu jamak au kafirin wahidin, atau satu bentuknya mufrad, satu orang kafir. Bisa berperang melawan kelompok orang-orang kafir, bisa juga yang dilawan cuma satu, satu orang kafir. Itu namanya ya kafirin wahidin. Kan bisa aja, karena dulu yang namanya perang itu dua, yang satu lawan satu. Iya kan? Dulu begitu. Alat-alat peperangannya, makanya dulu apa? Ya pedang. Senjatanya tombak, ya panah, ya kendaraannya kuda, onta. Itu memang perang benar-benar duel. Satu lawan satu, Bapak, Saudara. Nah, begitu. Jadi makanya bisa aja di dalam rangka memerangi orang-orang kafir bentuknya jamak, atau ya melawan satu orang kafir bentuknya mufrad. Makanya pengarang kitab di sini bilang fi qitalil kuffar au kafirin wahidin. Bisababihi, dengan sebabnya ail qitali, dengan sebabnya peperangan. Jadi matinya, tewasnya dengan sebab peperangan. Sawa'un qatalahu, sama saja ya dibunuhnya ail muslimah tu qatalahu, hu-nya jadi maf'ul bih muqaddam ai al muslimah. Ya, jadi dibunuhnya tuh orang Islam, siapa yang bunuh? Nah, fa'ilnya belum ada, kafirun. Nah, itu. Jadi fa'ilnya belakangan. Qatalahu kafirun. Jadi orang Islam itu dibunuh oleh orang kafir. Mutlakon, secara mutlak, secara umum. Ai amdan au khotoan, artinya mutlakon ini baik sengaja maupun karena salah. Sengaja emang dibunuh sama orang kafir, ditabas ya, atau tombaknya ya dilemparkan ke tubuh orang Islam tersebut sengaja. Atau bisa jadi salah. Sebenarnya orang kafir ini ya mau melemparkan panahnya ke tempat yang lain, tapi salah sasaran, sasarannya kena nih orang Islam. Itu juga tetap syahid ya. Walaupun orang kafir sebenarnya gue sih kagak membunuh lu, ya pengen nih ya panahnya dilemparkan ke yang lain, salah, tembuslah ke tubuh orang Islam tersebut. Itu namanya khata'an. Tetap ketika orang muslim itu tewas, maka dia disebut syahid.
orang yang mati syahid. Makanya dulu tuh waktu terjadi perang Uhud, di Jabal Uhud, di Bukit Jabal Uhud, itu ada kurang lebih 70 ya umat Islam yang tewas. Dulu perang Uhud itu, Bapak Saudara, sebenarnya hampir saja dimenangkan oleh orang-orang Islam. Nabi itu udah memberikan kepada para ya ahli penembak, ahli pemanah, namanya Rumah. Ya, dari Romin Rumah. Rumat itu para ya penembak ulung jitu ya yang hebat, pemanah-pemanah hebat. Dia disuruh jaga di Bukit Rumah namanya. Ya, jadi ada satu bukit dekat Gunung Uhud. Nah, itu dinaik di situ. Sehingga ini strategi perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah begitu hebat, mantap. Kata Rasulullah, sebelum ada ya instruksi dari saya untuk turun, jangan turun dulu dari Bukit Rumah tersebut. Ternyata sayang ya, umat Islam yang ada di atas yang udah dikasih kepercayaan ya, itu udah melihat kondisi orang-orang kafir udah pada lari karena memang serangannya begitu hebat, mereka takut. Ya, termasuk Khalid bin Walid ya, itu Abu Sufyan udah pada lari. Saat itu belum ada instruksi dari Nabi yang di atas Bukit Rumah itu, jangan turun dulu. Ternyata diturun, Bapak Saudara. Turun melihat banyak ghanimah, banyak harta rampasan perang di bawah. Tuh, akhirnya dia cepat-cepat turun. Padahal Nabi belum menginstruksikan. Akhirnya melihat ya kondisi begitu, orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin Quraisy kafir saat itu melihat kondisi begitu, dia ngambil alih, dia naik ke atas. Ya, akhirnya ya kondisi umat Islam yang saat itu babak belur, sampai-sampai diisukan Rasulullah itu dikejar-kejar sampai mau terbunuh, lalu diselamatkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, disembunyikan di satu ya bukit gunung tuh di Jabal Uhud. Ya, di situ dijaga oleh Umar bin Khattab. Ketika orang-orang kafir mau mengejar Rasulullah yang disembunyikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dijaga oleh Umar bin Khattab, enggak ada yang berani. Wah, ada Umar bin Khattab. Enggak ada yang berani, Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Makanya di situ tewas tuh ada Sayyidina Hamzah yang tewas. Kemudian Mus'ab bin Umair tewas, termasuk pengantin baru yang malam itu ya baru jadi pengantin baru dia. Ya belum sempat mandi junub tapi perang, namanya Hanzalah. Ya, namanya Hanzalah. Jadi Hanzalah itu ya pengantin baru. Habis melakukan hubungan sama istrinya, ternyata ada pengumuman suruh perang langsung, belum keburu mandi. Nah, itu begitu. Jadi Hanzalah namanya. Jadi ada tuh ya, termasuk ya paman Nabi yang paling dicintai oleh Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, begitu Bapak Saudara. Nah, itu termasuk namanya orang-orang Muslim yang tewas dibunuh oleh orang kafir, baik membunuhnya itu mutlakon. Ya, mutlakon di sini bisa dengan unsur kesengajaan, emang sengaja orang kafir mau membunuhnya, ataupun ada faktor khata, kesalahan. Tetap itu disebut mati syahid. Au qatalahu muslimun. Atau orang Islam itu dibunuh oleh orang Islam juga, tapi khotoan yang salah, teman sama teman, bisa aja terjadi. Nih, temennya orang Islam lagi mau ya membunuh orang kafir, ini panah salah,
Ya, jadi ini panah yang ditimpakan mestinya kepada musuhnya orang kafir, ternyata salah. Ya, arahnya menimpa kepada temannya sendiri orang Islam, tewas temannya itu, mati syahid juga. Begitu. Jadi dia termasuk mati syahid. Ya, penyebabnya sebenarnya dibunuh sama temannya juga, bukan dibunuh sebenarnya, kesalahan. Ya, itu begitu. Jadi ini yang dimaksud khata'an. Au'ada silahuhu ilaihi, atau kembali senjatanya kepada dirinya sendiri. Dia lagi ya terjadi duel satu lawan satu, pengen membunuh kafir, orang-orang yang melawan dia, ternyata itu senjatanya ya kembali ke tubuhnya, ke dirinya, akhirnya ditewas. Sama, itu namanya syahid juga. Jadi senjatanya kembali ke dirinya sendiri. Ausakoto anda batihi, atau dia terjatuh dari kendaraannya, lagi naik kuda, sedang begitu semangatnya mau ngejar musuh, akhirnya kudanya terprosok, iya, jatuh dia, tewas dia, sama mati syahid juga. Itu namanya terjatuh dari ya kudanya. Au nahwi zalika, atau seumpama itu. Ka antaro dapi wahdatin auropa satu parasuh, itu seperti ya terjatuh dalam satu lubang ya, atau terprosok kudanya ya. Au qatalahu muslimun, atau orang itu terbunuh orang-orang Islam. Ista'anal kufaru bihi, sebenarnya orang Islam ini ingin membantu dia dalam memerangi orang-orang kafir. Salah senjatanya. Ya, nah itu juga sama. Dia termasuk syahid juga. Awin kasyafa'an hul harbu, atau terbuka daripadanya peperangan. Wasakka, dan ragu. Amata bisababiha, apakah dia mati dengan sebab itu peperangan. Au ghairihi, atau lainnya. Li'anna zohiro, karena zohirnya yang jelasnya, mautuhu bisababiha, matinya dia dengan sebab harab, peperangan tersebut. Fa'in mata ba'dan kido'il kitali, kalau seandainya ada orang meninggal dunia tewas setelah terjadinya peperangan. Ini peperangan, saudara, sudah selesai. Tapi ya pada saat berperang enggak ada yang tewas. Nah, orang ini tewasnya matinya setelah terjadi peperangan. Wa qad baqiya fi hayatun mustaqiratun, artinya masih tersisa di dalamnya hayatun mustaqirah. Artinya ada kehidupan. Ya, hayatun mustaqirah artinya itu habis perang, walaupun dia terkena panah dalam peperangan tersebut, tapi masih ada hayatun mustaqirah, dia masih bisa bertahan hidup. Sejam, dua jam masih bertahan. Itu namanya hayatun mustaqirah. Ada hayatun mustaqirah. Makanya kalau ada ayam, ayam tertabrak motor, kita lihat ada enggak hayatun mustaqirahnya. Kalau dia masih ada hayatun mustaqirah, bisa bertahan hidup, ya dua jam, tiga jam masih bisa bertahan hidup, maka boleh kita potong. Itu sah, bukan bangkai. Tapi kalau gak ada hayatun mustaqirahnya, itu ayam ketabrak motor, ketabrak mobil, ya tinggal kelepek-kelepek doang, kita kagak apa-apain juga, dikit lagi mati. Kita potong sekarang, tetap kita namanya motongnya bangkai, gak boleh, sebab tidak ada hayatun mustaqirah. Gitu. Kan kadang-kadang ada orang bilang, sayang-sayang tuh, ayamnya gede banget lagi tabrak motor, cepet-cepet potong. Kalau enggak pakai dipotong, jadi kita lagi mati bakalan. Ya itu bangkai. Tapi kalau habis ketabrak motor, dia ada hayatul mustaqirah, masih bertahan hidup, masih bisa hidup. Cuma ini enggak kuat satu hari nih, gitu, pasti mati. Nah itu boleh dipotong, karena masih ada hayatul mustaqirah. Nah begitu juga ketika ada terjadi peperangan, orang Islam yaitu terkena panah pada saat perang melawan orang kafir, tapi enggak tewas, dia masih bertahan hidup, itu namanya hayatul mustaqirah. Setelah itu baru meninggal dunia, maka meninggal dunianya itu tidak
dikategorikan mati syahid. Gitu. Nah ini yang dimaksud ya, dibilang ada hayatun mustaqirah. Kalau ada hayatun mustaqirah bijarohati dengan sebab luka pihi pada orang tersebut, yaqau bimauti minha, yang bisa ya menyebabkan kematiannya dengan sebab ya jarohah ail jarohati faghairu syahidin bil azhari, maka tidak disebut mati syahid menurut kaul yang paling jelas. Jadi menurut kaul mu'tamad, orang tersebut tidak dihukumkan mati syahid. Makanya nanti ketika dia meninggal dunia diurus seperti meninggal biasa. Diapain? Ya harus dimandiin, dibungkus, dikapani, disolati, baru dikuburkan. Jadi empat macam yang di atas yang kita udah bahas itu juga harus dilakukan pada orang tersebut, walaupun lukanya itu karena perang. Ya, ini terluka, ya lukanya banyak lagi, bukan satu titik, beberapa titik di dalam tubuhnya terluka, dan lukanya itu disebabkan dengan sayatan pedang yang itu terjadi pada saat perang melawan orang kafir, orang musyrik. Tapi ada hayatun mustaqirahnya, tetap masih ada hayatun mustaqirah, dia bisa bertahan hidup. Nah setelah itu baru dia tewas, dia meninggal dunia. Maka meninggalnya itu tidak disebut mati syahid. Nah ini yang dimaksud faghairu syahidin fil azhar, maka itu tidak dikategorikan orang yang mati syahid menurut kaul yang paling jelas. Amma min harokatihi harokata mazbuhin, adapun kalau dari harokatnya, ya harokat yang disembelih, indan kita ikitalil kupari, ketika udah selesai perang orang-orang kafir, fasyahidun jazman, maka itu otomatis pasti dikategorikan sebagai mati syahid. Kenapa? Sebab tidak ada hayatun mustaqirahnya. Orang kalau disembelih lehernya, ya udah gak ada hayatun mustaqirahnya, walaupun saat itu belum apa? Belum tewas. Ya disembelih orang tersebut sama orang kafir pada saat terjadi peperangan, belum tewas. Tapi setelah itu selesai peperangan, dinyatakan rapi selesai, nah baru setelah itu dia tewas, itu tetap syahid jazman pasti. Kenapa? Tidak ada hayatun mustaqirahnya. Tapi kalau yang ada hayatun mustaqirahnya itu tetap dikategorikan ghairu syahid. Bandingannya tadi datuk, kalau ayam ketabrak begitu datuk hukumnya. Coba ada yang nanya, Ustaz ini ayam ketabrak bagaimana hukumnya? Apakah boleh dipotong? Lihat dulu, ada nggak hayatun mustaqirahnya? Ada, masih bertahan hidup, boleh dipotong. Tidak ada, udah nggak ada hayatun mustaqirah, sebentar lagi juga mati, kagak boleh dipotong, karena itu hukumnya udah bangkai. Ini terkait ya dengan istilah ada namanya hayatun mustaqirah, ada yang tidak memiliki hayatun mustaqirah. Jadi dibilang pasyahidun jazman, maka hukumnya itu mati syahid secara pasti. Wa man huwa mutawaqqi'ul hayati hina izin fa ghairu syahidin jazman, dan orang-orang yang memang ada harapan hidup, mutawakil hayah namanya, ada hayatun mustaqirah, masih ada harapan hidup dia, ya terus bertahan hidup, faghairu syahidin jazman, maka hukumnya dia bukan mati syahid secara pasti. Itu jazman itu artinya secara pasti begitu. Wa kadza law mata, begitu juga apabila ada orang tewas, ai ahadun min ahlil adli, yaitu salah satu daripada orang yang min ahlil adli, fi qitalil bughati, di dalam memerangi bughah. Bughah itu artinya orang yang memberontak dari pemerintahan yang sah, itu namanya bughah. Ya, jadi dia memberontak, dia enggak mau mengakui adanya pemerintahan yang sah, itu bughah. Tapi kalau ada orang ya dia demo,
bukan karena memberontak pada pemerintah yang sah, cuma tidak suka dengan kebijaksanaan yang kelihatannya tidak memberikan perhatian kepada rakyat. Itu bukan bughoh, begitu. Jangan salah pengertian. Kalau bughoh itu orang yang memberontak dari pemerintahan yang sah. Tapi kalau ada sekelompok melakukan demo dan lain-lain sebagainya dalam rangka ini adalah hak azazi, ya, demokrasi, ya, itu dia bukan berarti memberontak, bukan. Cuma dia ingin menunjukkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai, yang bisa merugikan rakyat. Ukurannya rakyat, bukan pribadi. Ini bisa merugikan rakyat. Itu bukan tuh, bukan pemberontak namanya. Bahkan dia sayang kepada pemerintah namanya. Kalau yang memberontak emang benar-benar tuh dia tidak mengakui. Nah, itu begitu seperti dulu pada zaman PKI. Ya, dia memberontak itu namanya bughoh. Ya, ingin mengambil alih pemerintahan yang sah. Ya, itu bughoh. Nah, orang yang bughoh itu halal darahnya, boleh diperangi. Bughoh di zaman sahabat dulu pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada saat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, ada sekelompok ya minoritas daripada orang-orang yang tidak suka dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka langsung diapain? Ya, ditumpas. Sebab halal darahnya. Itu namanya bughoh. Ya, ini biar paham kita. Ya, kita belajar ilmu fikih ngerti. Oh, artinya bughoh apa? Pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Nah, itu begitu. Ini disebut fikih talil bughoh di dalam memerangi ya bughoh. Jadi bughoh itu boleh diperangi sama seperti orang musyrik, orang kafir harbi namanya. Min muslimin, dari orang muslim. Ya, fa ghairu syahidin, maka itu tidak masuk mati syahid. Ya, payung salu wa yusalla alaihi, maka dia tetap dimandikan dan disolatkan atasnya. Jadi ada orang baik-baik, kemudian pada saat itu dia memerangi bughoh. Nah, kemudian dia tewas karena enggak kuat melawan bughoh pemberontak. Akhirnya dia yang kalah, dia tewas. Nah, tewasnya dia tidak dikategorikan mati syahid, sehingga hukumnya nanti dia tetap dimandikan dan disolatkan atasnya, seperti itu. Saya kira cukup kali ya sampai sini mengingat waktu. Nanti baru au mata fil kitali, ya la bisa babil kitali, dan seterusnya. Ini termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam kategori ya syahid, ya orang yang bukan mati syahid. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.